Halo, selamat pagi Tribuners. Kali ini Nori sudah berada di Alun-Alun Kidul. Dan ini sedang ada resepsi Alun-Alun Kidul dalam rangka Jumeneng 30 tahun. Dan ini banyak sekali Tribuners, komunitas lukun paguyuban yang reresek Alun-Alun Kidul. Kita akan melihat bagaimana reresek kali ini Tribuners. Jadi Tribuners, masyarakat Jakarta yang tergabung dalam beberapa komunitas ini sudah melakukan bersih-bersih sejak pagi tadi sekitar jam 6 maupun jam 7. Kita sudah membersihkan kawasan alun-alun, baik alun-alun utara maupun alun-alun kidul. Dan saat ini Nori sudah berada di alun-alun kidul Jakarta. Jadi dari mereka ada yang menjabut rumput, kemudian ada yang membersihkan, menyapu, dan lain-lain Tribuners. Ini dia, ini Pak Umumnya Masyarakat. Oke Tribuners, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita, dengan Pak Muhammad Suhud. Oke, Pak Muhammad Suhud, ini dalam rangka apa nih Pak, kalau boleh diceritakan ini Pak? Ini untuk ikut mengayu bagyo, ikut berbagyo atas Sri Sultan ini. Jumenengnya kan sudah 30 tahun. Iya. Jadi Sultan Abdi 10 ini sudah 30 tahun, kira-kira seminggu atau setengah bulan yang lalu peringatannya. Ini kita gaungkan ke sini. Karena alun-alun kidul dan alun-alun lor itu pada hakikatnya adalah wajah keraton. Nah ini kami akan menjadikan alun-alun kidul ini sebagai wajah keraton di bagian belakang. Oh, ya alun-alun kidul ini Pak ya, bagian belakang. Ya, alun-alun kidul ini. Karena memang kami punya tanggung jawab, Paksi Keraton ini diberi tanggung jawab oleh dari keraton untuk ikut menjaga alun-alun kidul. Nah ini kan salah satu berangkatnya dari sini, bahwa ini segera akan kita laksanakan kebersihannya. Itu juga nanti penataan di sini, ada WC umum, itu juga akan kami tangani, sudah kami benahi untuk segera sebaik-baiknya, supaya kebersihan di sini, karena masih ada yang sering kencing sesukanya sendiri, atau buang macam-macam sesukanya sendiri, buang kotoran apapun sesukanya sendiri. Dengan keberadaan kami di sini nanti, kami akan bersiap, siapapun yang melanggar aturan tertib, pangsa tertib itu, kami yang akan mengatur mereka. Kalau ini beberapa orang Pak yang itu? Sebetulnya yang diminta itu stakeholder alun-alun ini. Tapi justru stakeholder alun-alun itu enggak ada 50. Kami 50 sendiri lebih dari Paksi Keraton. Tapi dengan komunitas-komunitas lain ya Pak ya? Iya, sebetulnya dengan komunitas lain. Tapi mana yang masih bekerja? Komunitas lain itu hanya waktu apel saja agak banyak. Tapi kira-kira bekerja 1 jam enggak ada. Kami sudah 2 jam. Dan itu hasilnya kelihatan. Ini tadi ada hutan rimba. Sekeliling kami hutan rimba. Jadi artinya udah, berarti ada yang ditebangin gitu Pak ya? Iya, ditata, dibersihkan. Ini sudah satu ter. Barang yang dibuang itu sudah satu ter. Kan dikatakan kalau alun-alun ini sebagai wajahnya keraton ya Pak. Kalau alun-alun kidul kan wajah yang belakang nanti akan seperti apa ya Pak? Insya Allah akan kembali. Malam hari alun-alun kidul harus meriah tapi tertib. Sekarang ini meriah ramai tapi tidak tertib. Nah nanti keberadaan kami di alun-alun kidul ini kami harapkan bisa mentertibkan. Jadi ini betul-betul kalau mau namanya tempat tujuan wisata, betul-betul membuat orang yang kesini itu senang, tentrem, ayam, bahagia, tentana seperti itu. Selama ini kan hanya satu odong-odong saja, dan itu odong-odong itu juga malah sangat mengganggu, khususnya lingkungan masyarakat di sini sangat terganggu dengan odong-odong. Kalau ini tadi dari jam berapa Pak? Ini tadi jam setengah 8. Setengah 8 jam ya? 7 ya, jam 7. Jam 6 disuruh kumpul, jam 7 baru apel, setengah 8. Terus pembersihannya ini berupa apa Pak? Apa? Yang bersih-bersih berupa apa? Bersih-bersihannya berupa apa? Mungkin menembangi atau? Iya, menembangi rumput-rumput ini. Lalu apa itu untuk jalan orang buta misalnya itu ya. Itu kami bersihkan betul. Selama ini kan hanya dipakai duduk-duduk orang jualan malam. Ini sekarang kita bersihkan, supaya orang disabel itu bisa berjalan dengan tenang di sini sampai ujung di sana, itu supaya mudah-mudahan bisa tenang
tidak terganggu oleh orang jualan, kalau di jalan dia tidak terganggu oleh lalu lintas, kalau ini berfungsi kan bisa tidak terganggu mereka. Kalau selama ini pembersihannya sudah dilakukan rutin atau bagaimana? Pembersihannya selama ini rutin atau bagaimana? Enggak, insidental. Tapi insya Allah kan nanti kalau kami ada di sini, sudah mulai masuk, saya targetkan mungkin minggu kedua bulan ini, kami sudah eksis di sini, eksistensi kami. Dan insya Allah mulai minggu kedua itu penataan alun-alun selatan real, konkret. Iya. Ini berarti udah minggu keberapa, Pak? Ini belum. Ini start. Start ya? Start untuk kebersihan. Berarti nanti 2 minggu lagi ya? Atau apanya? Gimana untuk penataannya? Mudah-mudahan 2 minggu lagi itu kami sudah berada di sini, betul? Atau paling tidak seminggu yang akan datang kami sudah eksistensi kami kelihatan di sini. Dan kita bisa lihat nanti setelah kami ada di sini, apa dan tidak bedanya antara ketika kita tidak ada dan ketika paksi ada di sini. Terima kasih, Pak. Nah, ini tribunnya suasananya. Dari mana? Tribuners, kita akan lihat lagi ke sana bagaimana bersih-bersih yang dilakukan di kawasan alun-alun kidul ini, Tribuners. Biasanya kita rutin setiap Rabu malam untuk membersihkan lingkungan di seputar kota Yogyakarta. Nah, kemudian karena Rabu ini bertepatan juga dengan kegiatan kerja bakti,
dalam rangka Cimenang dalam yang ke-30 tahun. Ini kita diminta oleh GKR Bendoro untuk bantu support kegiatan di Alun-Alun Selatan, membantu tim dari Kecamatan Kraton. Jadi untuk kegiatan malam hari ini kita liburkan, bukan libur sih, kita geser ke pagi. Ya. Jadi harusnya agenda malam hari kita di simpang UKDW. Jadi ketika hari Rabu itu fokus kita itu di pertimbangan-pertimbangan jalan, dari waspada jalan atau mungkin kawasan yang perlu dilakukan pembersihan. Ini dari tahun kapan mas gerakan ini? Kalau kegiatannya sih udah dari tahun 2014. Cuman kita mulai open volunteer itu tahun 2015-an, malam tahun baru. Dulu awalnya kita dari teman-teman pesepeda yang kita sering berkegiatan di JLFR, Jogja Lapangan Deret, sebuah kegiatan bersepeda di malam hari tiap Jumat akhir. Yang itu kita siap selesai kegiatan itu kita membahas sesuatu yang kaitannya lagi apa ya, kaitannya dengan isu-isu yang sedang berkembang di Kota Jogja, lingkungan, pembangunan, masyarakat dan sebagainya. Nah, baru tambah ini isu yang berkaitan dengan lingkungan tadi, juga budaya kearifan lokal. Yang kemudian kita saya presentasikan baik kegiatan bersih-bersih sampah secara bergotong royong tadi. Berarti ini juga pembersihan rumput ya mas ya? Atau ya, kalau hari ini kan ini sebetulnya ini ide dari sepo-sepo di Kraton kan, Kecamatan Kraton sendiri sama Godopanan juga GKR Bendoro yang ingin mengadakan kegiatan resik jeron beteng. Nah, untuk hari ini itu khusus tanggal 3 ini kita di Alun-Alun Selatan sama Utara. Yang Selatan tadi korlapnya sama Pak Camat, Pak Widodo, Camat Kraton. Yang Utara sama Ibu Sekcam Godomanan. Mas, boleh satu lagi mas? Ada edukasi gak sih kalau buat anak-anak itu buat jaga kebersihan? Kalau di Garut sampah sendiri, edukasi kita secara lisan belum ada sih. Atau kalau secara lisan kita datang ke sekolah-sekolah, tapi bukan kita yang mendatangi, kita yang diundang. Karena kita juga belum tahu. Oh iya. Ini Pak Heri. Jadiin box. Halo gitu. Halo. Mohon maaf, ada siapa ya? Ya ini ya, Pak Wali sedang berjalan. Nah, kemudian sini Pak Wali atau Heru Purwadi juga ikut turut membersihkan alun-alun Kidul Yogyakarta. Ini menggunakan alat apa ini? Pemotong rumput ya. Thank you.
kalau masuk baru ke atas. Kalau cara aku terganggu guys. Ini suaranya masuk gak sih? Oh masuk, jadi kalau kita ngobrol suaranya juga ikut masuk. Kamu diomelin gak kalau ada suara ngobrol? Pengen suaranya ikut masuk? Nakal yang diusung. Sampai